Okay, kali ni saya nak buat review pasal TP-Link ni. Yang ha, yang gambar ni. Ni router orang panggil. Ha, ataupun yang ni ha. Yang boleh ha tu yang tu. Hitam tu, TP-Link. So, kalau siapa-siapa yang langgan Unify ah, ha, pasti akan dapat yang terbaru rasa akan dapat router jenis ni. TP-Link ni model dia Archer C5. Okay. Kalau contoh kalau internet anda 500 Mbps tapi tak dapat connection sebanyak 500 Mbps tu, mungkin sebab router anda tak support lah. Sebab sekarang ni yang Archer C5 ni kan, dia ada dual wifi. Ha, contoh lah kalau yang kalau dual yang pertama kali 2.4 ni, dia hanya support sampai 300 je ni 2.4 ni. So kalau pakai yang ni, kalau dia ada dua wifi, so yang 1G 50 boleh support sampai 867 Mbps. Ha, so salah satu cara kena ada router ni lah. So feature dia yang lain macam ni ni yang dia punya connection lah. Kalau 2.4 tadi 300, lepas tu 50 867, so total jadi 1200. Dia macam average lah. Lepas tu yang ni tadi dua connection tu maximum range, sebab ada dua antena ni. Antena ni dia ada dua antena. Lepas tu dia ada dua port. Satu port 2.0, satu port 3.0. Ha, ini dia buat comparison lah. Archer C5 sini hijau ni dual ha, tu Archer C5. Lepas tu dia pakai IPv6 ni, IP address version 6. Lepas tu apa lagi? Okay, parental control, one button security, gas network. Ni dia punya diagram belakang. Ni wifi on ni, button dia on off. Ni kalau cucuk wire internet unify tu masuk ke sini. Ni kalau nak cucuk USB port lah. Lepas tu ni gigabit internet ni, kalau ada port internet ni daripada PC ke ni, dia gambar ni PC PS4 ke apa, sambung ke sini. Ha, so kalau ada problem apa-apa dengan router ni, sini lubang ni. Ha, dia boleh reset, WPS reset. Ha, ni tadi saya cakap ada dua wifi connection ni, 5GHz dengan 2.4GHz. Ha, so kalau rasa internet laju tapi tak dapat connection tu, mungkin sebab router lah. Kalau selalunya untuk pengguna Unify tu streaming lah. Ha, internet laju tapi dia router slow, so dia nak pancarkan memang tak boleh lah. Hanya setakat maksimum 2.4 lah. Maksimum 2.4 tu dah 300 lah. Ha, dulu saya ada buat langganan yang Unify 500 Mbps tu. Memang kalau pakai 2.4 ni memang takkan dapat lah sampai 500. Sampai 300 lah, 200 lebih gitu. So kena tukar ke connection 50 barulah dapat atas 500 lebih, atas 500 tu. So lepas tu dia ada ni, dia belakang ni dia ada juga app ni. Boleh download dekat Play Store ni. Dia punya app ni nama TP-Link. TP-Link lah tu. Okay. Itu lah untuk TP-Link model Archer C5 review ni.